Mansur yang Fatih kenal tuh gak kayak gini. Udah deh, lu jadi anak jangan sok tahu. Ini urusan gue, bukan urusan lu. Kamu tuh! Kalau lu gak mau kena toket gua lu, Bi. Meret! Wah, ampun, wah, ampun. Susah dibilang ya lu, gak ngasih ya. Wah, hajat. Kok langsung jangan, kok? Sur. Wah, lu bener-bener ya, udah buta. Ini cucu lu sendiri nih, masa lu serang? Bukan buta doang lu, hatinya juga udah gelap tuh. Astagfirullahaladzim. Pelet, ini semua gara-gara lu. Kalau lu kagak pakai ilmu pelet dari dukun, si Mansur kagak bakalan mau sama lu. Kamu itu jangan nuduh sembarangan ya. Gua bukan nuduh. Model kayak lu bengis begini, siapa yang mau? Jaga mulut kamu. Lu nih perempuan. Gua sebenarnya paling males deh ngadepin perempuan. Pasti rese urusannya. Tapi karena lu nih urusannya panjang nih sama Kampung Jawara, lu gua beri nih bentar lagi. Sur, lu sadar kenapa sih? Ingat nih, si Fatih cucu lu sendiri. Dia tuh bener-bener sayang sama lu. Kita juga semua sayang sama lu. Bim, Bima. Dia ingat tuh. Alhamdulillah, Mansur udah sadar. Gawat, Mansur sepertinya sudah mau sadar. Aku harus segera keluarin ilmu daya pikatku lagi. Lu bisikin apa lagi tuh? Kita pergi yuk dari sini. Kayaknya mereka gak suka sama kita. Lagian kita kan sibuk ya, mau ngurusin pernikahan kita ya, A. Ayo pergi. Kita jalan. Enggak level. Itu bukan sifat aslinya Kong Mansur. Kenapa Kong Mansur jadi kayak gini? Ya Allah. Sadarkanlah Kong Mansur. Jangan biarkan dia di jalan yang sesat ya Allah. Amin. Bawang putih, bawang merah. Aduh, ini harus dihalusin dulu atau langsung dimasukin ya? Aduh, resepnya kok bikin bingung sih. Milih, kamu lagi mau masak apa? Ini aku pengen masak soto Betawi. Wah, setahu aku sih soto Betawi itu salah satu masakan kesukaannya Fatih. Aku emang mau masakin ini buat Fatih, karena aku tahu ini salah satu makanan kesukaannya. Tapi ternyata masak soto Betawi itu susah juga ya. Aku makin yakin kalau Mili pasti punya perasaan sama Fatih. Buktinya dia sampai bela-belain mau masak soto Betawi makanan kesukaannya Fatih. Ya udah kalau gitu mending kamu lanjut masak deh. Ntar kalau aku di sini aku malah ganggu. Chelsea,